keluar kembali. Nampaknya satu smash yang sangat keras dari saudara Agung Seganti. Keras namun keluar, poin bertambah 4-6. Bayu 5-5 bola, lakukan jam shot keras sekali saudara Bayu, dikembalikan masih dikembalikan, namun sayang pengambilan dari saudara Didi nampaknya kurang akurat, bola telah menyentuh lantai dahulu sehingga poin bertambah kedudukan 5-6. 5-6 setelah tertinggal, kali ini tipis sekali, dikembalikan lagi ada saudara Bayu, keluar jauh bola meninggalkan lapangan, menambahkan angka tercipta kedudukan 7-5 di set yang keempat. Mampukah untuk menutupi set yang keempat dari Tricolor? Begitu juga apa yang terjadi dari Mutiara Bakti Persada. Akan kasih menyamakan imbang kedudukan, dikembalikan Nijar dengan tenang. Angkat lagi para penonton. Oh, tasbol kali ini mengenai dari saudara Yayan, salah satu wiger dari PT Mutiara Bakti Persada. Poin bertambah kedudukan 6-7. Ya, kembali ke pertandingan. Masih Yuda kali ini, dia pemain dari Kota Jawa Timur. Nampaknya akan angkat tinggi lagi, masih back Febri keluar, menambahkan angka tercipta di set yang keempat 7-7. 7-7 dengan skor 1-2. 2 untuk Tricolor dan masih 1 untuk Mutiara Bakti Persada. Kembali Yuda sudah lakukan. Oh, sudah masuk kembali. Nampaknya bola yang terlalu rendah dilangsungkan oleh saudara Yuda. Menambahkan angka 8-7 kembali Sati Toser ataupun. Ya, kembali Sati sudah lakukan seperti kembalikan angka, ngarah angka tinggi lagi. Oh, kosong dari kawalan. Penerimaan cover yang sangat jauh dari pemain Mutiara Bakti Persada. Menambahkan angka kedudukan 8-9. Saudara Nijar kali ini setter dari Tricolor sudah lakukan, kembali lagi usulan diangkat main lagi Agung. Oh, last match yang menyerang hidup tangan Febri nampaknya sulit sekali untuk menuntaskan bola yang ketiga 9-8. 9-8 Agung Seganti sudah lakukan, dikembalikan lagi Angga Anggara. Keras sekali menambahkan angka tercipta kedudukan kali ini 9-9 di set yang keempat. Ya, pertandingan-pertandingan di acara grand final antara Mutiara Bakti Persada dengan Yayu dibalas tuntas kali ini oleh saudara Yayan, menambahkan angka tercipta kedudukan bertambah 10-9. Kembali 10-9 kali ini dia Yayan sudah lakukan seperti kembalikan Henry, angkat milik ada saudara yang kembali. Oh, Bayu kali ini yang menuntaskan di bola ketiga tadi, menambahkan angka tercipta kedudukan 10-9. 10-9 kembali Hadi, salah satu quicker dari Tricolor sudah lakukan seperti kembalikan lagi Anda Mahfud. Sontekan-sontekan bola yang sangat-sangat sulit untuk dibayang-bayangi, menambahkan angka tercipta kedudukan, poin bertambah. Febri Maulana menimang bola 10-11. Kembalikan capsat keras ini, kembalikan lagi Angga, angkat kembali. Oh, nampaknya masih dapat dikembalikan, namun sebuah pergerakan yang sangat jauh, poin 11-9. 11-9 para penonton. Mana suara dari Tricolor? Mutiara Bakti Persada. Iya, keduanya dawani saat kental angkat. Mahfud. Sulit dipercaya para penonton. Bola-bola potong nampaknya yang sangat sulit untuk dibendung oleh saudara Yuda tadi. Sudah menjadi suatu kebiasaan dia mengalihkan bola, angkat kembalikan lagi di sana, di ada saudara Nijar. Bayu masih mengenai bola. Oh, rupanya bola jauh meninggalkan lapangan tadi, menambahkan angka tercipta 12 Sarua. 12 pada ya, 12 pada. Di set yang keempat kali 12-9 kembali nomor 28 dari Tricolor. Kembali Petrong pun berteriak, angkat di sana dia Bayu. Keras datangnya kembali-kembalikan bola, angkat kembali. Agung! Kecernikan saudara Agung tadi membuat penonton bergembira. Penonton poin 13-12 kembali ke pertandingan kali ini. Dan saudara Mahfud menimbang-nimbang bola sudah lakukan sepapu, dikembalikan ada Agil Anggara, angkat tinggi lagi. Wow, lost block kali ini dari saudara Yayan.
menambahkan angka tercipta kembali kedudukan bertambah 13 sama. 13 sama Yuda menimbang bola dari pemain Trikolor sudah lakukan seperti kembalikan Didin Bae. Angkat tinggi lagi diulang oleh Febri. Sangat sulit untuk dikembalikan back ketik dari saudara Febri tadi, saudara Samsul Kohar yang menerima poin tadi. Dismes oleh saudara poin 14-13 tadi sudah lakukan seperti kembalikan lagi Agil Anggara. Angkat tinggi. Oh, itulah dia para penonton. Itulah dia kelicikan permainan dari saudara Nijar, salah satu toser timnas Indonesia yang memperkuat Trikolor. Kali ini sudah lakukan sob, dikembalikan lagi angkat kembali di sana dia. Oh, Yayan yang menghabiskan, menambahkan angka tercipta kedudukan bertambah kali ini 15-14. 15-14 sudah lakukan seperti kembalikan Agil Anggara. Angkat tinggi lagi. Smash. Oh, masih jauh dari kawalan blok. Poin 15 sama. 15 sama kembali ke pertandingan di set yang sangat menegangkan, angka-angka yang sangat serius. Iya, dia yang belah timur. Halo para penonton. Ya, tidak masuk kembali. Technical timeout yang kedua. Oke, kita kembali ke lapangan di set yang keempat dengan skor sementara 16-15. Kembali Yayan akan melakukan sempit kembalikan lagi, ada Yuda di sana, angkat tinggi lagi. Oh, keluar kali ini haluan dari saudara Didin tadi, hanya satu blok dari saudara Didin tadi, menambahkan angka sama kedudukan 16 sama. Ya, para penonton, sudah dua angka yang diraih oleh pemain Trikolor dan masih satu angka kembali untuk pemain Mutiara Bakti Persada. Sudah lakukan sempit kembalikan Agus Ganti Sadi, hari ini dia ada Didin. Angka kembali untuk pemain Mutiara Bakti Persada. Sudah lakukan seperti kembalikan Agus Ganti Sadi. Variasi tarikan quick back dan tarikan bola potong dari saudara Mahfud cukup mengecoh pertahanan pemain dari Trikolor, menambahkan angka 17-16 kembali. Febri akan ke dia. Oh, melakukan jump shot dia keras sekali, dikembalikan ada Bayu, angkat main Nijar kepada siapa? Oh, Wan Yusuf dikembalikan Agung Sekati, angkat main dekat Didi. Sayang-sayang Didin, apa yang terjadi Didin? Menambahkan angka tercipta 17 sama di set yang keempat dengan skor kemenangan 2 untuk Trikolor dan masih satu Mutiara Bakti Persada. Angkat main lagi Didin, dia menghabiskan. Mutiara Bakti Persada, angkat main lagi Didin, dia menghabiskan. Tiga tadi menebus kesalahannya langsung, menambahkan angka 18-17 tumpang lewat di set yang keempat. Angka yang sangat kritis, angka yang sangat menegangkan para penonton. Ya, kembali ke pertandingan, saudara Didin kali ini akan lakukan set mengincar penerimaan bola di jalan dari jump shot dari saudara ini, kembalikan lagi Agil Anggara, angkat main lagi Bayu. Oh, keras mengenai bapak-bapak yang menyaksikan, mohon maaf. Ya, kembali kita ke pertandingan, poin 18 sama. Angka terus persamaan, terus bergandengan, terus persamaan para penonton. Cukup sulit untuk diprediksi siapakah yang akan meraih di posisi pertama di antara kedua tim pada sore hari ini. Dikembalikan lagi ada Sadi, kembalikan dari sana dia. Agung keluar kali ini, blokor dari saudara Yuda dan Nijar tadi. Sudah pasangan yang sering ketemu. Ya, kemarin dia bermain di kota mana itu, di negara Mesir ya. Kembali kita saudara saksikan ada saudara Mahfud kali ini. Sudah lakukan Mahfud. Oh, keluar kali ini. Poin bertambah 19 sama. Ayo bangkit untuk Mutiara Bakti Persada. Ayo. Ya, untuk Trikolor juga ayo. Kembali Pak, bola dipegang Pak, tolong Pak. Ya, kembali kita ke pertandingan kali ini. Saudara Yuda nomor 9 dari Trikolor sudah lakukan dikembalikan di rimba, angkat Sadi kepada siapa dia? Umpan yang sangat tidak akurat mendapatkan antisipasi dengan baik, kembalikan lagi ada Febri, kembalikan lagi Agung. Keras datangnya bola dari saudara Agung Seganti, menambahkan angka 29-19. Sudah memasuki angka yang sangat membuat jantung Anda bergoyang pada penonton. 20 untuk Mutiara Bakti Persada, lengket kali ini.
Saudara Bayu melakukan pengambilan bola yang kurang akurat dari 21-19. Sudah lakukan dikembalikan Henry angkat BKT kali ini dia. Lebar kali ini. Poin pertama 22-19. Timau diminta oleh ofisial dari Tricolor. Tricolor mana dari sebelah barat untuk mutir Bakti Persada. Gelandangan yang sangat menggelegar 22-19 kembali Sadi. Inilah dia sudah lakukan tepi bisa time berkembalikan lagi. Angkat tinggi lagi di sana dia. Satu sontekan awalan blok yang sangat hilang di langsungan oleh Saudara Febri. Menembakkan angka 20-22. Memimpin dua angka di set yang keempat. Siapakah di antara keduanya yang akan menutup dan akan menyamakan imbang kedudukan? Kita saksikan kembali ke lapangan ini. Sudah lakukan tepi kembalikan lagi. Aku juga diangkat. Aku! Saudara Agung Sejanti pada tahun 2018 dia duduk menjadi timnas Indonesia. Sekarang Anda bisa menyaksikan langsung. Siap sudah lakukan di gol lagi, angkat tinggi lagi. Akil Anggara angkat tinggi lagi. Awas yang bawa anak kecil, jangan sampai dekat. Kembali 21-23. Akil Anggara kali ini dia pemain Lovani kali ini berbuat dulu dan lakukan tapi kembali ke Agung Sejanti. Timau diminta oleh usia dari Mutir Bakti Persada 22. Usia dari Mutir Bakti Persada untuk memperkecil ketinggalan sehingga menjadikan sebuah sementara dua sama. Begitu juga apakah yang terjadi di set yang keempat untuk CP Tricolor punya mandiri, berarti amat. Sudah lakukan sampai kembali. Terjadi kali ini 23-23. Apa yang terjadi antara Poin dan Saudara Agung Sejanti? Poin 23-23. Kembali Akhir Anggara lakukan jump shot keras dikembalikan Agung Sejanti. Saat ini keluar kali ini. Dan 23 untuk Mutiara Bakti Persada dengan skor sementara 2-1. 2 untuk Tricolor sudah lakukan sepi kembalikan bola angkat kembali lagi angkat di sana. Tuntas sudah kali ini menjadikan 2 poin. 24 sama. 2 poin kembali dilangsungkan oleh kedua tim baik dari Mutiara Bakti Persada kembali Yayan akan menimbang bola kali ini. Yayan sudah lakukan cepelan dikembalikan lagi sana diangkat tinggi lagi. Rupanya dia bola tumpuk dari belakang itu ada variasi dari Saudara Nizar menambahkan angka 25-24. Set yang sangat menegangkan membuat Anda terbangun para penonton. Poin kembali Hadi kali ini menini oleh Hadi dikembalikan lebih angkat kembali lagi ada di Bim.